Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi dengan Mbak Dini. Hari ini kita belajar materi tentang pengolahan data ya. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kita bahas tentang materinya dulu. Nah, jadi di pengolahan data ini kita disuruh mencari rata-rata dan juga ada disuruh dicari median atau nilai tengah, juga nanti biasanya disuruh cari modus. Nah, sekarang kita belajar dulu bagaimana cara untuk mencari rata-rata. Rata-rata rumusnya ada di sini. Jadi rata-rata itu merupakan jumlah semua nilai data. Nah, jadi rata-rata itu cara nyarinya tuh dibagi menjadi dua bagian. Kalau ada datanya yang seperti ini, jadi di sini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia nilainya 8. Jadi ada yang tipe soal seperti ini dan juga ada yang seperti ini. Kita bahas dulu untuk mencari rata-rata yang seperti ini ya. Untuk tabel yang sifatnya demikian. Nah, jadi cara mencari rata-ratanya itu di sini kan ada nilai. Nilainya itu kita jumlah dulu semuanya. Dijumlah. Setelah itu nanti kita bagi dengan banyaknya datanya. Di sini ada berapa? Ada 10. Nah, di sini ada di pembahasan, berarti rata-ratanya 8 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya dibagi dengan 10. Jadi artinya 10 itu merupakan banyaknya mata pelajaran. Jadi di sini 79 per 10 7,9. Nah, beda lagi kalau misalkan tipe soalnya seperti ini. Jadi di sini ada nilai rapot, juga ada yang namanya nilai frekuensi. Nah, untuk mencarinya itu berarti nanti nilai rapot dikalikan dengan nilai frekuensi 21. 8 dikalikan 5 40, 9 dikalikan 2 18. Nah, ini ditotal. Ditotal sama dengan 79. Nanti 79-nya itu dibagi dengan 10. 10 dapat dari mana, Mbak? Dapat dari sini nilai frekuensinya. 3 tambah 5 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi beda caranya rata-rata dari soal yang ini dengan soal yang ini gitu. Jadi kalau misalkan untuk mencari rata-rata dari soal yang seperti ini, itu tinggal dijumlahkan aja nilainya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kalau misalkan adik-adik menemukan soal yang di sini angka, di sini angka, itu nanti harus dikalikan. Biasanya juga ada rata-rata tentang tinggi badan. Tinggi badannya di sini ada 38, 39, 40. Frekuensinya ada berapa itu dikalikan. Jadi 38 dikalikan berapa, ini dikalikan berapa. Kemudian ininya dijumlah dibagi dengan banyaknya frekuensinya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk mencari median. Median itu artinya nilai tengah. Nah, ada soal yang demikian. Soal 8. Nah, kita lihat sekarang di sini ada berapa banyaknya datanya? Ada 10 kan? Ada 10. Nah, kalau ini di sini kita lihat ada 10. Karena jumlah di atas itu genap, diambil 2 nilai yang ada di tengah. Berarti kalau nilai yang ada di tengah itu yang mana? Antara 5 sama 6. Jadi tengah-tengahnya 10 itu 5 dan 6. Jadi karena di sini data kelima dan keenam itu ada 8 sama 8, berarti nanti 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Itu kalau genap. Kalau genap berarti data yang di tengah itu ditambah dibagi 2. Nah, kalau ganjil nggak usah, karena kalau ganjil nanti otomatis kita langsung menemukan nilai tengahnya. Misalkan ini ya, data berturut-turut seperti ini. Nah, kalau ada soal yang demikian, itu berarti nanti datanya harus diurutkan dulu. Jadi tidak boleh acak seperti ini, 29, 26, 28, 30 itu nggak boleh. Jadi harus diurutkan dulu seperti ini. Urutkan dari yang nilai paling kecil, 25, 26, 28, 28, 29, 30, 32. Di sini ada berapa? Ada 7 orang siswa kan? 7 itu merupakan angka ganjil. Angka ganjil berarti di sini kita bisa menemukan nilai tengahnya. Berarti 28. Kenapa kok disebut nilai tengah? Karena di sini seimbang, di sini 3, di sini 3, kemudian ini tengahnya 28. Berarti karena jumlahnya ganjil, maka dapat langsung diambil nilai data tengah yaitu 28. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke soal. Kita masuk ke soal evaluasi ya, Dik ya. Soal evaluasi. Jadi di sini nomor 1 untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, nanti Mbak Dini akan memberikan kalian PR
di beberapa soal. Jadi di dalam soal evaluasi ini Mbak Dini tidak membahas semuanya. Jadi hanya sedikit yang dibahas. Kemudian Mbak Dini akan memberikan PR untuk kalian supaya kalian bisa belajar di rumah dan dibahas lagi dengan tentor yang menjaga. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Rata-rata nilai ulangan harian kelas 5 SD Maju Makmur adalah. Nah, di sini kan kita disuruh nyari apa di sini? Disuruh cari rata-ratanya. Kita buat dulu tabel. Kita buat tabel. Di sini kan ada, berarti di situ nilai yang paling kecil tuh ada 60, ada 50, 60, 70 sama 80. Oke. Di sini berarti kita bikin tabel nilai, terus di sini banyaknya siswa. Nah, nilainya tadi yang paling kecil ada berapa? Ada 5, 10, terus ada 60, ada 70, ada 80. Nah, kita cek di situ 50 tuh ada berapa siswa? 50 di situ berarti ada satu siswa. Kita tulis di sini 50 itu berarti satu siswa. Kemudian yang 60 itu dicek berarti ada 1 2 3 4, ada 4 siswa di situ. 60 4 siswa. Kemudian 70 ada 1 2 3 4 5 6 7. Di situ ada 7 siswa. Nah, adik-adik sambil dengarkan ini bisa dilihat juga bukunya ya. Sekarang kalau yang nilainya yang 80 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 siswa. Nah, kita total di sini 5, 12 berarti 18. 18 kan. Nah, kalau untuk mencari rata-rata yang seperti ini, nah tadi kan Mbak Dini bilang di sini kan ada angka, di sini juga ada angka. Berarti harus dikalikan di satu-satu untuk mencari rata-rata. Jadi tulis di sini. Ini berarti soal yang nomor 1. Nah, di sini dicari untuk mencari rata-rata. Rata-rata berarti sama dengan 50 kalikan 1. 50 kalikan 1 ditambah 60 kali 4 ditambah 70 kali 7 ditambah 80 kali 6 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan banyaknya siswanya. Di sini ada 18. 50 kali 1 berarti 50 ditambah 240 ditambah 490 ditambah 480 per 18 berarti sama dengan 1260 dibagi 18 itu hasilnya berarti 70. Nah, jadi rata-rata nilai ulangan harian kelas 5 berarti 70. Jadi ini jawabannya yang B. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di situ ditanyakan apa? Modus data tersebut. Ya, di sini kan ditanyakan modus ya. Modus itu berarti banyaknya data yang sering muncul. Karena kalau di sini kan itu tidak berurutan. Jadi kita lihat lagi tabel yang sudah Mbak Dini buat yang sudah diurutkan. Di sini kan ada 50, 60, 70, 80. Nah, kita lihat di sini banyaknya siswanya yang paling banyak itu punyanya siapa? Punyanya 70. Berarti nanti modus dari data itu bisa kita tulis 70. Jadi modusnya itu bukan ini ya, bukan banyak siswanya 7, berarti nilainya 70. Kita lanjut sekarang ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu sama, kita disuruh nyari rata-rata usia kelompok.
Nah, kalau seperti ini itu tidak usah kita urutkan, langsung kita kalikan. Jadi usia dikali banyak anak. Rata-rata usianya kan 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 3 ditambah 7 dikali 2 ditambah 8 dikali 5 ditambah 9 dikali 2. Nah, ini dibagi sama dengan kayak tadi. Jadi dibagi dengan banyaknya anak. Di sini banyaknya anaknya berarti berapa? 3 tambah 3 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 2 15. Jadi di sini dibagi dengan 15. Nah, 15 tambah 18 tambah 14 tambah 40 tambah 18 per 15. Jadi ini hasilnya 105 per 15. Nah, 105 dibagi 15 itu berarti hasilnya sama dengan 7. Jadi rata-ratanya berarti 7. Nah, sekarang yang ditanyakan itu apa? Median data di atas yang nomor 4. Median data di atas. Nah, di sini kita lihat datanya. Berarti ada berapa? Ada 1 2 3 4 5. Nah, kalau 5 kan berarti merupakan data apa? Ganjil. Kalau data ganjil berarti langsung otomatis kita bisa menentukan nilai tengahnya. Berarti yang ini 7, berarti yang usianya 7 banyaknya anaknya 2. Jadi medianya di sini berarti 7. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Andre mengikuti ulangan bahasa Indonesia sebanyak 7 kali, nilainya sebagai berikut. Median data di atas adalah, berarti kita cari apa nilai tengahnya? Otomatis nanti kita harus urutkan dulu nih. Kita urutkan di sini karena tadi nomor 5 udah dijawab, berarti di sini kita nomor 5. Nomor 5 kita urutkan dulu nilainya yang paling kecil di situ ada berapa? Ada berapa tuh? 80 kan? 80 ada 1, kemudian 85 2 kali. 85, 85. Setelah itu ada 90 2 kali, berarti 90. 90, kemudian 90 5 dan 100. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, benar. Median data di atas. Di sini ada berapa? Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ada 7, otomatis kita langsung bisa menentukan nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya di sini berapa nih? Ini kan? Nah, kenapa kok nilai tengah? Kenapa kok nilai tengah? Karena di sini 3, di sini 3. Berarti nilai tengahnya 90. Kita lanjut ke soal. Oh, untuk yang nomor 6, untuk yang nomor 6 sama yang ini itu dibikin PR. Jadi Mbak Dini lanjut ngerjakan soal yang nomor ini. Nah, yang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas soal yang nomor 17. Selisih jumlah siswa kelas 6 dan kelas 3. Kelas 6, ini kan di sini jadi ada jumlah siswa perempuan sama laki-laki. Untuk yang kelas 6 30, terus laki-lakinya 24. Untuk yang kelas 3 38 sama 36. Nah, kita tulis dulu di sini. Di situ soal nomor 17. Selisih siswa kelas 6 kan, untuk yang kelas 6, untuk kelas 6 itu berarti perempuannya ada 30. Ditambah dengan 20 4. Berarti total ada 54. Untuk yang kelas 3, itu 38 ditambah 36. Berarti jawabannya 74. Jadi selisih jumlah siswa kelas anu. Berarti otomatis nanti yang kelas 3 dikurangi dengan siswa yang kelas 6. 74 dikurangi 54 berarti hasilnya 20.
10 siswa yang C. Sekarang kita lanjut ke nomor soal yang 18. Rata-rata jumlah siswa di masing-masing kelas. Nah, karena di sini kan dipisah, kelas 1-nya dipisah perempuan laki-laki, kelas 2-nya juga dan seterusnya. Otomatis untuk yang kelas 1 itu kita jumlahkan dulu. Kelas 1 jadi 36 ditambah 24. Kelas 2 28 ditambah 20. Kelas 3 38 ditambah 36. Kelas 4 30 ditambah 26. Kelas 5 32 ditambah 18. Kelas 6 30 ditambah 24. Dijumlahkan. Jadi di sini ada 60, 48, berarti di sini ada 8 tambah 6 14, simpan 1, 74, berarti di sini ada 56, 50, 54. Nah, ini di total semuanya. Jadi untuk mencari rata-rata ...342 dibagi ada 6 kelas, ada 6. ...57 siswa. Berarti di sini ada jawabannya ya. Untuk yang nomor 18 berarti 57 siswa. Sekarang kita lanjut ke nomor soal yang 19. Laras mempunyai berbagai macam buku bacaan, yaitu 15 majalah, 12 buku biografi, 18 buku novel, seperempat sisanya adalah komik. Nah, jadi di sini itu nomor 19, kita tuh tidak tahu berapa jumlah dari bukunya Laras, tapi bisa kita cek kalau seperempat sisanya otomatis kan tinggal sedikit tuh. Ya, jadi bisa kita lihat dari soal yang ini 15, 12, sama 18 yang paling banyak yang mana? Yang 18 buku novel. Jadi otomatis jawabannya ya novel. Nomor 20, jumlah anak yang berada di bawah rata-rata usia kelompok anak tersebut. Nah, jadi di sini kita cari dulu rata-ratanya sama seperti tadi. Untuk yang nomor 20, kita cari dulu rata-ratanya. Berarti rata-rata lima dikalikan tiga ditambah enam dikalikan empat ditambah tujuh kali enam, delapan kali lima, sembilan kali dua per. Di situ berarti ada banyaknya anaknya. Banyaknya anaknya 3 tambah 4, 7 tambah 6, 13, 18, 20. Berarti ada banyaknya anaknya 20. Kita kalikan dulu masing-masing. 15 tambah 24 tambah 42 tambah 40 tambah 18 per 20. Nah, kita jumlahkan. 15 tambah 24 tambah 42 tambah 40 tambah 18, 139 per 20, 6,95. Jadi rata-ratanya itu 6,95. Kalau misalkan yang di bawah rata-rata, berarti ada usianya yang 6 sama 5, karena kalau yang 7, 8, 9 kan itu di atas rata-rata namanya. Jadi yang 5 sama 6. Di sini untuk yang usia 5 sama 6 totalnya ada berapa? 3 sama 4, berarti
7 anak. Jadi jawabannya yang C. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 21. Jadi di situ ada soal, ada diagram batang yang ditanya modus dari data di atas. Nah, di situ kan yang di sini bulu tangkis itu kita nggak tahu nilainya ada berapa. Nanti siapa tahu nilai bulu tangkis adalah nilai yang paling besar, berarti dia jadi modusnya. Nah, otomatis kita harus cari tahu dulu bulu tangkis nilainya berapa, dari berangkat dari ini. Jumlah siswanya ada 55. Jadi 55 dikurangi sepak bola, voli, tenis meja dan catur. Jadi untuk mencari bulu tangkis, untuk mencari nilai bulu tangkis berarti 55 dikurangi punyanya sepak bola ada 15, punyanya voli ada 12, punya tenis meja ada 4, punya catur ada 10. 55 dikurangi 15 dikurangi 12 dikurangi 4 dikurangi 10. Jadi bulu tangkis itu ada 14 orang. Maka modusnya berarti nilai yang paling besar punyanya siapa? Punyanya sepak bola ada 15. Berarti jawabannya yang B, sepak bola. Sekarang kita lanjut untuk mencari rata-rata. Berarti otomatis kita langsung menjumlahkan semua datanya di situ. Karena tadi di atas sudah diketahui kalau jumlah siswanya ada 55, otomatis untuk mencari rata-rata kita tidak usah repot. Jadi 55 dibagi ada banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 olahraga di situ. Jadi ada 11 orang. Sekarang lanjut ke nomor 23. Bu Hadi membeli udang di pasar sebanyak 10 ekor. Setelah semua udang ditimbang, ternyata berat rata-rata 1 ekor udang 175 gram. Berarti otomatis Bu Hadi itu totalnya membeli udang 10 dikali 175. Jadi Bu Hadi itu membeli sebanyak 1750 gram udang. Nah, sepulang di rumah, Bu Hadi memberikan 3 ekor udang kepada keponakannya. Masing-masingnya itu ada 190, 195, dan 210 gram. Jadi di total dulu yang diberikan kan ada 3 ekor udang. Kita jumlah dulu 190 tambah 195 ditambah 210. Itu berarti totalnya 190 tambah 195 tambah 210 ada 595. Nah, berarti rata-rata udang yang tersisa, kan tadi Bu Hadi itu belinya segini, kemudian dikasihkannya segini. Jadi 1750 dikurangi 595. Berarti hasilnya 1155. Jadi 1155. Rata-rata udang yang tersisa, nah tadi kan Bu Hadi beli udangnya ada 10, dikasihkan 3, berarti tinggal 7 kan. Jadi rata-ratanya sekarang itu 1155 dibagi 7. Jadi 165 gram udang yang D jawabannya. Nomor 24. 20 pelajar terdiri dari 12 putri, 8 putra. Rata-rata nilai matematika pelajar keseluruhan 80. Jika rata-rata nilai matematika pelajar putri saja 75, maka rata-rata nilai pelajar putra adalah. Jadi untuk mencari rata-rata itu kan hasilnya berarti rata-rata di situ diketahui udah 80.
Nah, untuk mencari kan berarti kita harus tahu dulu totalnya dari punyanya Putri. Putri sendiri ada 12 orang dikali rata-ratanya 75. Ditambah Putra ada 8 orang dikali dengan rata-rata yang ingin diketahui. Kita rata-rata RP ya, rata-rata Putra maksudnya. Per Nah, totalnya di sini ada berapa Putri sama Putra? 12 tambah 8 berarti ada 20. Dikalikan silang. Jadi ini ke sini. Dikalikan. Jadi 80 kali 20. 12 kali dari 75 berarti 900. Iya 900. 900 ditambah 8 RP. Rata-rata Putra ya maksudnya, RP gitu, rata-rata Putra. Jadi ini 1600. 1600 sama dengan 900 ditambah 8 rata-rata Putra. Ini dikurangi, jadi pindah ruas. Dikurangi 900 8 RP. Ini berarti 700 8 RP. Jadi RP-nya rata-rata Putra itu 700 dibagi 8. Hasilnya 87,5. Sekarang kita bahas soal terakhir yang nomor 25. Nilai UAN matematika 30 siswa, rata-ratanya 80. Kalau nilai seorang siswa tidak diikutkan, nilai rata-rata jadi 81. Berapa nilai siswa tersebut? Nah, 81. Jadi kita tulis dulu di sini rata-ratanya. 81. 30 siswa, rata-ratanya 80. Jika nilai seorang siswa tidak diikutkan, maka nilai rata-ratanya jadi 81. Nilai 30 siswa. Jadi di sini 30. 30 kali 80. Terus Nah, ini kan tadi tadi kan 30 dikalikan 80. Nah, karena tidak seorang siswa tidak diikutkan, maka otomatis nanti dikurangi dengan min x. Anggaplah x ini merupakan nilai siswa yang tidak ikut. X ini merupakan nilai siswa yang tidak ikut. Jadi min x per. Nah, tadi kan jumlahnya ada 30. Kalau misalkan dikurangi 1, jadi ada 29 di sini. 81 kali 29 2349. Berarti ini 2400 min x. Nah, x-nya supaya positif pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke sini, ininya pindah ruas ke sini. Jadi 2400 min 2349. Jadi x-nya sama dengan 51. Jadi jawabannya yang B. Oke, cukup sekian adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Assalamualaikum.